Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a shani wa daraji. Sudah bincang, belakang perkara yang perlu dia jaga ialah satu-satu ialah elakkan janji, sumpah dan segala hal yang menyebabkan kita terikat. Janji, saya janji, saya janji. Nanti tak dapat tunaikan janji, payah. Sumpah, jangan sumpah yang bukan-bukan. Kalau dia makan sumpah, nanti orang bilang, ah, betul-betul, dia makan sumpah. Bersumpah. Aku bersumpah, amboi, gaduh aja, aku sumpah dengan nama Allah. Aku tak jejak kaki rumah kau. Macam mana? Apa nak buat? Kau tak boleh tidak. Kau jejak rumah dia, kau berdosa. Kau tak jejak rumah dia pun dosa, pasal putuskan satu rahim. Jejak rumah dia, sambung satu rahmi dan bayar kafarah sumpah. Pasal kau dah bersumpah? Pasal kau dah bersumpah. Kan tak pasal-pasal kena denda satu. Ha? Dan kau dah jadi melanggar sumpah tu tak satu perkara yang tak bagus. Ya. Dan melanggar sumpah tu satu perkara yang tak bagus. Ya. Ha? Jadi jangan suka sumpah-sumpah. Dan orang yang suka sumpah-sumpah tu, orang sumpah-sumpah tu tanda pembohong tau. Ha? Kalau tanda orang pembohong tu, kata Rasulullah, ialah orang suka sumpah. Betul. Bukan makin tanda benar tau. Tanda benar cakap aja, alim ulama cakap. Tak pakai Quran pun. Oh, bagaimana hendaklah anda puasa. Umpamanya kita bilang. Tuan-tuan, kita dalam bulan Ramadan, wajib kita puasa. Saya tak sebut ayat Qurannya. Tapi saya bohong tak? Kau cari ayat Qurannya, ada jumpa tak? Jumpa. Jumpa. Perlu saya sumpah tak? Saya bersumpah dengan Allah. Ah, bulan Ramadan wajib puasa tau, saya bersumpah. Perlu sumpah tak? Tak payah sumpah ustaz, memang wajib dah. Kau tak payah sumpah, saya sumpah dengan nama Allah. Puasa Ramadan wajib. Ha. Itu namanya kalau orang selalu sumpah, dia nak selalu nak menegakkan benang basah. Sebab benang dia basah, selalu rasa dia nak tegakkan dengan sumpah. Jadi orang kalau sakit suka sumpah tu tanda pembohong tau. Kalau nak tahu orang suka sebab kali kaki pembohong ke tak pembohong, kau tengok dia punya sumpah. Makin besar dia punya sumpah, makin besarlah dia punya bohong. Makin kerap dia sumpah, makin kuatlah dia punya pembohong. Nah, sikit-sikit. Wallah, nak jumpa dia punya adik kat pasar. Jumpalah dekat pasar, tak payah sumpah-sumpah, siapa nak, bukan aku mahkamah nak dakwa kau. Kan mesti kita tengok cakap arah gitu. Ini pun satu kita bilang alhamdulillah budaya kita tidak. Budaya setengah tempat di Timur Tengah begitu. Sikit aja pun, wallah ana sayang dengan inti. Mesti ini wallah. Wallah ana doyan asam pedas. Doyan-doyan lah, tak payah sumpah. Orang kalau tak sumpah tanpa diminta, itu tanda pembohong. Jadi kau kena bencananya tu. Kau dapat sifat pembohong. Dan kalau kau sumpah untuk nak buat sesuatu ke tak buat sesuatu, kau kena bayar kafarah sumpah. Jadi jangan. Janji pun begitu. Janji. Abang janji ya, nanti abang apa ujung tahun hari jadi awak, abang nak hadiahkan gelang yang harganya 15,000. Amboi. Sekali betul Haji Din ni abang ni baru kena berhenti kerja. Cakap sudahlah. Jangan risau ya. Abang ingat ada jadi awak tau. Nanti sedikit cenderahati abang berilah. Tak payah bilang. Ada rezeki, belikan gelang, belikan kalung, belikan cincin satu set. Tak ada rezeki, belikan gelang yang halus. Tak ada rezeki, belikan sekuntum bunga. Selamat hari jadi, wahai isteriku. Tanda ingatan daripada kanda. Begitu-begitu gini. Kemudian saya tak ada apa, adik awak. Awak tahulah saya baru kena berhenti kerja, kena saman pulaknya. Tak bayar income tax, umpamanya. Ya? Tak ada nak kasih adik awak. Sikit begini aja. Marilah ajak makan-makan. Nasi goreng kedai tom yam. Jadilah. Dia pun berilang yang pada mata dia. Terima kasihlah bang. Tanda ingatan tak apa bang. Cuba kau janji. Abang janji nak belikan gelang 15,000. Kau tak belikan, itu dia punya yang difference-nya tu kau kena bayar juga tu. Ada tuntut jamil akhir. Walaupun kau tak mampu, tapi kau dah janji. Ya. Jangan suka janji-janji. Ya. Ucapan adalah suatu anak panah. Jika diucapkan tanpa berfikir, maka akan melahirkan penyesalan dan menjerumuskan dalam banyak kesalahan. Betul ya? Jangan cakap, orang Melayu kita bilang, jangan cakap, sekali kau tengah cakap, wali lewat, ataupun malaikat aminkan, jadi. Jadi. Jangan guyon yang tidak-tidak. Khususnya pada waktu untuk kabul doa. Hari-hari Jumaat, pagi-pagi hari. Dengan orang mulutnya, selupa sekali tau. Hati-hati jalan ni, jangan eksiden langgar lori. Ni mulutnya, disebut gitu. Orang dengar, walaupun dia bilang, hati-hati jalan ni, jangan eksiden langgar lori. Walaupun gurau sekalipun. Tapi dia dah menyebut perkataan eksiden langgar lori. Cuma dia bilang, jangan eksiden langgar lori. Kalaulah Allah Ta'ala kabulkan setakat
accident yang langgar lori, jangannya Allah Ta'ala tak kabulkan. Langgar lori tak? Langgar lori. Ha? Begitu ya. Allah, kadang yang orang mandu bawa laju. Oh, awak tak pernah kena accident ni. Sebab tahu awak bawa bukan main punya dahsyat. Oh, cakapnya gitu. Kira betul-betul accident nanti. Pasal dia pun cakap tu macam mencabar ya. Macam mencabar. Jangan cakap bukan-bukan walau guyon sekalipun ah. Ha? Macam guyon sekalipun ah. Ha? Ha, kau sayang bini kau tengoklah sekali satu hari dia tinggalkan kau. Jangan cakap bukan-bukan. Kalau kabul macam mana? Ha? Khususnya mimpi. Ha, kita bilang tadi sumpah-sumpah jangan ya mimpi. Mimpi kita jangan kabaukan orang. Kerana dia akan jadi nyata ikut apa orang yang pertama sebut. Saya mimpi begini-begini. Oh, maknanya awak nak bengkrap lah. Betul-betul bengkrap. Ha, begitu ya. Kalau anda dapat mimpi, tanyalah orang yang amanah, yang sayang sama kita. Orang yang faham dan sayang sama kita. Jadi kalau perkaranya baik, disyukurkan. Alhamdulillah, mimpi awak tanda baik. Ha? Jagalah baik-baik. Mudah-mudahan satu bisyarah, satu tanda baik untuk awak. Mudah-mudahan berjaya. Saya mimpi begini-begini. Kalau tak baik pun, dia akan mendoakan. Awak hati-hati. Memang ujian Allah akan banyak. Awak yang sabar. InsyaAllah, mudah-mudahanlah tak ada apa-apa berlaku. Dia akan cakap dengan alas dan alas dan alas. Ya, begitu ya. Khabarkan tentang mimpi. Jangan cakap. Ada satu orang. Mimpi. Dia jumpa sama satu orang. Tak ambil mimpi. Saya mimpi sekian-sekian. Oh, bermakna tak lama ahli keluarga awak semua mati. Tinggal seorang aja awak hidup. Sedih tak? Sedih. Semua keluarga saya mati. Dia jumpa satu orang alim lain. Tuan, saya mimpi sekian-sekian. Apa maknanya? Maknanya, dalam ahli keluarga awak, awak paling panjang umur sekali. Sebetulnya sama tak yang pertama dengan yang kedua? Sama. Cuma yang kedua dia dengan happy. Iya ke? Alhamdulillah, mudah-mudahanlah betul panjang umur. Yang pertama tadi betul tau. Tak lama, keluarga ahli keluarga awak semua mati. Tinggal awak seorang je hidup. Ia panjang umur tu maknanya ya. Tapi dia punya cakap, dia sebutkan matinya itu yang buat dia pulang sedih sekali. Yang tadi, oh ini kabar baik. Menunjukkan awak akan jadi orang yang panjang umur. Di kalangan para keluarga awak, awak yang paling panjang umur. Ya ke? Alhamdulillah, syukur dia suka paling panjang umur. Sama sebetul cerita maknanya. Cuma cara cakapannya tu lain. Satu buat orang duka cita, satu buat orang seronok. Padahal sama-sama. Semua akan mati, kau seorang hidup. Panjang umur lah tu maknanya. Ha? Tapi cara menyampaikannya itu, mimpi, hati-hati. Takbirkan mimpi yang bukan-bukan. Dia sebut yang bukan-bukan, jadi nanti. Ya, sebut nanti. Saya mimpi sekian-sekian. Ah, bermakna company kau nak bankrupt lah tu. Bankrupt betul. Hmm. Apalagi kalau cakap dengan dengki. Itu namanya ain. Kita tengok orang. Ha? Kan main lawa ke apa ke. Kita sebut. Kita dengki dengan ketampanan dia. Kita pun zahirkan dengan perkataan puji. Tapi di sebalik tu ada dengki. Jadi racun. Barat madu di dalamnya ada racun. Begitulah. Puji. Ada dengki di sebalik puji. Menjadi ain itu namanya. Wah, inti ni lawa lah. Satu kampung tak ada lawa macam inti. Boleh sakit orang tu. Itu namanya ain. Sebab tu orang tua dulu tak suka puji-puji orang. Sembarang-sembarang. Puji baby lagi. Takut nanti anak orang sakit. Orang bilang itulah dia tu mulutnya tu. Cakapnya lepas-lepas. Puji, adakah pujinya begitu-begitu. Sampai jadi ain orang. Ha, tak bagus. Tak bagus ya. Atau nak puji pun nak kena berpada-pada. Ya. Jadi apa yang keluar daripada perkataan kita kena hati-hati. Jangan main lepas saja. Ha, begitu ya. Good.